bagus yang bisa ngasih untuk Expo Ketapang 2019, Narmas hadir dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana membuka lahan tanpa membakar. Nah, itu melalui program Sinar Mas, yaitu Desa Makmur Peduli Api, di mana masyarakat diedukasi untuk membuka lahan tanpa bakar menggunakan pupuk organik dan pestisida organik yang kita lakukan di desa-desa binaan kita yang didampingi oleh petani ahli yang memang kita datangkan untuk mendampingi masyarakat. Dan selain itu, kita juga memberikan edukasi tentang perkelapa sawitan, ya, bagaimana pengelolaannya dari hulu ke hilir sampai dengan produk-produk yang dihasilkan dari buah sawit, ya, itu kita pamerkan di Stasiun Almas, ya, berupa buahnya sampai dengan produk-produk turunannya. Oke. Seperti itu. Nah, itu juga program CSR Sinar Mas seperti beasiswa, ya, yang memang kita yang memang ada di Sinar Mas, kita sampaikan bagaimana masyarakat Ketapang bisa mendapatkan beasiswa tersebut, dan juga program-program kesehatan kita seperti 5 km di Masernia, Tarak dan Bulu Sumbing. Oke. Mas, selamat datang di sini.